Sahabat Bekhair TV, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beberapa kali dilempar dengan kotoran onta oleh seseorang. Ayo, ada yang pernah dilempar dengan kotoran binatang? Nah, bagaimana sikap Rasulullah? Rasulullah tersenyum, dia bersihkan saja bajunya yang kotor itu. Ya. Nah, ketika orang itu sakit, Rasulullah datang, ya, dengan membawa hidangan yang hangat. Ketika orang itu keluar, orang itu kaget. Kenapa? Karena dia pikir Muhammad akan balas dendam. Kalau biasanya dia lempar dengan sedegang kotoran onta, dia bayangin Rasulullah datang dengan seember kotoran onta, tetapi justru membawa makanan yang baik. Tersentuh hatinya, Muhammad, berkali-kali aku sakiti engkau dengan kulempar engkau pakai kotoran onta, justru yang sekarang engkau pertama kali datang